Ini Bayu bersama keluarga besar Abang Jono ya, Ranan Baud ya. Biar Abang Jono lah yang ceritakan. Tapi selamat untuk mengantai, selamat sejahtera yang Bang. Besar kami dan karena Bapak Ibu yang datang juga dari Desa Rematang, karena keturunan Baud ini banyak terpisah di Kalimantan ini. Kami ini Bapak oleh beliau, sebab oleh Bapak saya juga, jadi kami ini keturunannya tetap tidak akan bisa terpisahkan. Di sini ada Abang Sihon, ada Abang Nyaho, ada juga dengan istrinya, kami ini bukannya suku jauh, tapi memang sebukunya berkali kami ini. Jadi keluarga warga Kemiringan sempatan pada malam ini sangatnya tua-tua bisa kejala. Inilah acara kita tidak bisa kita hilangkan, namanya keturunan dari satu atap. Boleh kita berbeda agama, tapi bisa berbeda kita tetap duduk kembali kepada penyekaran yang lain. Setelah keluarga kami ini sudah sekian tahun, memang kami pernah ketemu-ketemu tengah jalan saja. Nah, ada waktunya kami jarang, kami bisa tidur, bisa kumpul pada saat hari masa kemarau. Di waktu masa kecil boleh kita jadi kumpul, tapi kalau sudah berkeluarga sudah beda. Sudah tidur haram masing-masing itu. Kita sangat berterima kasih juga yang berkuasa keluarga saya ini, termasuk saat ini sudah mampu semua. Berarti akan tempat-tempatnya putusan dari tempat yang ketinggian itu tidak akan pernah runtur, tetapi dia haring itu tetap di mana-mana. Jadi itu jelasan dari kami. Mudah-mudahan kepada abang-abang, kakak-kakak saya yang ada di sini, mudah-mudahan mereka nanti hidup sehat terus, jauhkan dalam bahaya yang tidak baik, selalu mereka dalam menempuh perjalanan maupun di mana apapun semua bisa sukses semua. Itulah harapan kita. Kami kembali ke Bang Sihok. Ya, disambung. Sambung. Satunya. Kami. Ya. Ya. Ngomong apa adanya ini, nah. Ya. Tanpa tag ya, tanpa bebet-bet. Ya, inilah dari keturunan Kartapati dan Mundungu yang berkenalan satu keluarga kami. Ini anaknya Ranan Baud dan ini kakak-kakak saya. Saya keturunan dari Tengah, yaitu anaknya Damu Gunung. Ya itulah. Jadi ini saya. Sampai di situlah. Iya. Yang ini. Jadi mereka ini awal dulu kami ini memang terpisah tuh hidupnya, memang tidak disangka. Tapi berkat perjuangan kita, jangan menyerah sampai di mana nasib kita hidup tuh. Memang kami tahu sejarahnya bapak dia dengan bapak saya itu, tapi satu saudara. Jadi mereka berdua tuh asal sama berangkat merantau. Mereka itu kan dari Sura. Tengah, yeah. Jata, Baud, terus Jebeli kan. Suya. Ya itulah anak cucu dari Damung Gunung. Tapi ini berhasil, abang kami Nyawo ini jangan disebutkan Bapak Andri dan Indu Andri namanya. Jadi anaknya ini semua berhasil semua. Itulah keberhasilan dia. Kita tidak perlu cemburu, tetapi kita berusaha seperti apa punya dia bisa jadi. Itulah semangat kita juga. Nah, berarti semangat sejarahnya Tumbang Anau itu tidak akan pernah pudar, tetapi menanam untuk selama-lamanya. Karena kami ini getar semangat Tumbang Anau juga, karena keturunan dari situ
adalah tetap sampai saat ini diurut di 81 kalau tidak salah tadi. Ya, nah, di sejarah Damang Batu itu buka saja di buku Lembaga Kedamang untuk ada keturunan untuk diurut 81. Mungkin sekian, terima kasih, selamat malam. Selamat berjumpa lagi nanti kapanpun kami dengan saudara-saudara saya yang tertua ini bisa kumpul dimanapun berada. Nah, itu aja. Ya, bagi saudara-saudara yang bisa keluarga Ranan Bau aja. Yeah. Misalnya ketemu ini keluarga-keluarganya, misalnya ketemu di Palangkaraya atau di Gunung Mas dan di Katingan. Sapa ya. Yeah. Ya, sapa yeah. Saya ini keturunan ini gitu. Yeah. Disapa. Jadi yeah, jadi kami doa pun juga dari keluarga ini supaya Bayu ini yang YouTube channel sudah membelah dunia, semoga cepat jodoh juga dapat menemukan yang lebih cepat daripada mudah-mudahan. Amin. Baca doa kami keluarga. Ya, makasih banyak ya. Semoga dapat pendampingan baik lah. Maaf ya, kalau suku Dayak Kalimantan Tengah itu beragama Hindu Karingan ya, agama Islam, agama Katolik dan agama Kristen, dan berbahasa Ngaju, bahasa Katingan, bahasa Kahayan, bahasa Tamuan, bahasa Kapuas, tetap satu suku Dayak. Dan sebagai umat manusia ya, tidak boleh menghina orang, menghina agama, menghina suku dan ras, dan kita tidak boleh iri sama orang ya. Dan kita harus jaga tutur kata ucapan kita sehari-hari. Jadilah. Oke, makasih lah. Yuk.